Alhamdulillah. Apa yang I, Bel? Alhamdulillah, kita dah live kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaidah untuk hari ini, episod yang ke-162 dengan menu yang baru. Dengannya menu hari ini, menu yang di-request antara dalam suggestion list kita, ya. Ya, betul. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Kak Zaidah hari ini. Nampak penat ni. Dua hari ya, kelas kek Sabtu dan Ahad. Apa khabar Kak Zaidah? Baik, Alhamdulillah. Penat je lah sikit ya, tapi tak apalah. Kalau kita buat sesuatu yang kita suka tu, penatnya tu tak terasa ya. Okey, saya suka masak. Alright, seperti biasa kita beri laluan untuk rakan-rakan viewers yang lain untuk dapat notifikasi ataupun notification daripada Facebook dan juga Instagram yang kita dah bersiaran hari ini, hari Isnin. So harap-harapnya you all yang berada di tempat kerja ataupun apa orang panggilkan mandi blues kan. Hope no mandi blues today, okay? Fokus hari ni ya. Alright, ramai yang masuk. Okay, tu dekat Instagram pun ramai dah masuk tu. Minta like dan share ya. Like dan share. Ramai lagi. Dan komen ya, so that kita boleh share dengan lebih ramai viewers ya. Cik Su Lopes, pandan kata, Lopes pandan. Kak Zaidah masak macam effortless sangat. Katanya passion kan. Passion. Ini kalau tak suka masak memang tak boleh buat kerja ni. Ini orang yang suka masak. Suka masak dan suka makan. Rakan-rakan Facebook ni tak ada komen ni. Macam mana ni? Apa sudah jadi? Sabar-sabar. Belum lagi. Mandi apa kata orang tu? Mandi blues ya. Masing-masing tengah relax. Minta tolong rakan-rakan viewers di Facebook untuk like dan share video live kita ni. Baru saya nampak ni Han. Tapi number dekat atas dah ramai dah tu. Cuma saya nak baru nampak muncul. Siti Fatimah baru muncul. Okay, Habibah Samsi katanya, Assalamualaikum Puan Zaidah, lama tak dapat bersama. Oh, iya ke? Busy ya Habibah Samsi, lama dah tak nampak you. Okay. Sumi, Assalamualaikum Chef and Bella. Waalaikumsalam dari Singapura. Hai orang Singapura. Siti Hawa Abdullah dah masuk, Nurin JZ dah masuk. Okay, Kak Zaidah nampaknya dah ramai yang masuk ni Kak Zaidah. Apa kata kita mulakanlah, kita tak nak lengahkan lagi. Jom masak dengan Kak Zaidah. Jom. Okay, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara. Actually, ini ada yang request ya, minggu lepas. Kebetulan saya pun macam terasa nak makan ya. Terasa nak makan, terasa nak masak ya. Okay, hari ni kita nak buat bihun biryani. Bihun biryani ya. Okay. Saya pun macam tertanya-tanya. Saya macam tak pernah biryani. Kalau dalam biryani nasi tu, bila ya? Dalam kepala saya mesti nasi. Bihun biryani pun ada juga. Cuma very seldom kita nampak lah. Hanya orang tertentu saja yang masak ni ya. Right. Okey. Bahan-bahan untuk bihun biryani kita, Kak Zaidah guna kat sini satu bungkus bihun. Saya dah celur ya dengan sedikit kunyit, daun pandan dan sedikit bay leaf. Ni ya, saya letak warna bukan pewarna ya, ini kunyit ya. Kunyit, bay leaf dan daun pandan. Ini kita rebus sekali. Rebus sekejap aja, maksudnya bukan rebus lah, kita celur sekejap. Air tu mendidih, masukkan bihun, kemudian kita angkat. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, ni bihun ni sebungkus ya. Kemudian bahan untuk dikisar, kita guna 5 hingga 6 tangkai cili hijau, 6 ulas bawang putih, setengah inci halia. Ini untuk dikisar. Okay. Kemudian kita guna juga 1 biji bawang besar, kita mayang. 2 biji buah tomato, kita hiris. Kemudian Kak Zaidah guna juga sedikit, secupit koma-koma ataupun saffron. Saya dah rendam ni bersama dengan sedikit air mawar dan air panas ya, untuk kita nak dapatkan warnanya dan baunya ya. Kemudian saya guna 3 sudu makan rempah biryani. Kak Zaidah guna hari ni Faizah ya. Faizah biryani. Kemudian saya guna juga tomato puri ni, lebih kurang dalam 3 sudu makan tomato puri. Ya. Apa-apa brand tak ada masalah lah ya. Ok.
Okey. Kemudian kita guna juga sedikit minyak sapi. Saya guna juga lebih kurang 3 sudu makan nasi yogurt. Dan untuk rencahnya saya guna udang. Dan ada daun pudina dan daun ketumbar. Ini dua daun ni kalau tak ada, dia tak dapat bangkitkan bau biryani tu. Ya, so daun ketumbar dan daun pudina kena ada lah, ya. Sangat penting ya untuk untuk nak bangkitkan bau biryani. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan dia. Kak Zara guna satu bungkus bihun yang saya dah celur bersama dengan sedikit serbuk kunyit, daun pandan dan bay leaf. Ya. Kemudian untuk yang nak dikisar, kita perlu satu, kita perlu 5 hingga 6. Ini terpulang kepada perempuan kalau nak pedas ke tak, ya. 5 hingga 6 tangkai cili hijau, 6 ulas bawang putih dan setengah inci halia. Ini untuk dikisar. Kemudian kita guna juga 1 biji bawang besar kita mayang, 2 biji buah tomato kita hiris, sedikit ni kan, lebih kurang 3 sudu makan tomato puri, sedikit minyak sapi, 3 sudu makan rempah biryani. Kak Zara pakai Faiza, ya. Faiza biryani hari ni. Kemudian kita guna 3 sudu makan yogurt. Dan yang ini juga penting. Kalau tak ada ni pun tak apalah yang sebenarnya, ya. Sebab kita makan bihun saja, ya. Tapi kalau ada ni lagi better lah. Kita guna saffron ataupun kurkuma, secubit kurkuma. Sedikit air mawar yang saya rendam bersama dengan air panas. Okey, dan untuk rencah dia Kak Zara guna udang hari ni. Bersama dengan sedikit daun ketumbar dan daun pudina. Jaliha Hasya kata, "Assalamualaikum Chef Zaida and Bella. Wow, bestnya resepi hari ni. Ramadan kami boleh try. Thank you." Ya, ni untuk puasa sedap ni. Kan? Itulah Pak kata Rohaya Basri ni. Wah, bihun biryani kat Singapura boleh dapat cuma bulan puasa je. Terima kasih Puan. Singapura dan JB, ya. Okey, kita panaskan sedikit minyak di kuali. Saya nak goreng dulu udang. Kak Zara kalau masak apa-apa yang macam ni, saya suka goreng sebentar. Supaya baunya lebih sedap, ya. Baunya dia lebih bangkit, okay, katanya. Kita akan goreng sebentar udang. Kita bagi minyak panas dulu. Senang aja masak dia sebenarnya. Siti Prado, salam Chef Zaida dan Bella. Selalu share je, tak sempat nak tengok live. I see Han ni dah ada dah dengan kita ni. Okay. Siapa-siapa ada soalan boleh bertanya terus dengan Kak Zaida. Jahra Abdul Aziz, salam Zaida. Bihun biryani memang sedap dan kesukaan saya. Best nanti saya try cara Zaida, tentu sedap plus 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 katanya. Terima kasih. Zubaida Sarwan tanya, bihun berapa gram? Di pasaran berat timbangan tidak sama. Lebih kurang lah Puan, satu bungkus. Terpulang lah, kalau you rasa macam you nak makan berdua, tak boleh lah buat satu bungkus banyak, ya. Agak-agak lah, ya. Okey, ini sementara kita nak tunggu minyak panas. Kak Zada nak blend ni, ya. Saya dah masukkan lada hijau, bawang putih dan halia. Tiga bahan saja, ya. Yang untuk kita kisarkan. One Stop House hari tu dah pergi studio Kak Zaida balik Johor. Oh, ya ke? Kak Zaida balik Johor. Minta maaf lah Kak Zaida tak dekat sini. Next time kalau nak berjumpa dengan Kak Zaida, nanti kita bolehlah contact admin, kan. Nak tahu Kak Zaida available ataupun tidak. Sorry ya, minta maaf. Kadang-kadang saya balik Johor, ya. Okey, kita akan goreng dulu udang kita. Saya letak sedikit garam dekat sini, ya, untuk rasa pada udang. Tak perlu masak sangat, ya. Lebih kurang macam setengah ataupun 3 suku masak udang ni. Bau dia. Itu yang buatkan apa, lauk biryani lagi lauk sedap, eh. Sedap. Apa-apa lauk kalau kita goreng dulu, dia akan menambahkan bau pada masakan kita. Kak Zada hanya letak garam aja sikit, ya. Tak perlu letak kunyit lah. Kan, special Kairamin lah. Special menu kita hari ni. Bihun biryani. Betul.
Betul, Rose Hussein dah popular ni kat Singapura. Betul. Jadi rakan-rakan lain yang belum rasa, belum cuba dan tak pernah dengar lagi sebelum ni kan, bihun biryani, dah ada resipi ni, boleh cuba dah di rumah dan rasakan macam mana bihun biryani tu. Kalau perempuan tak nak pakai udang, boleh pakai ayam, ya. Sama cara masak dan bahan dia sama, cuma perempuan boleh tukarkan pada ayam. So jadi bukan udang sajalah, nak tukar ayam pun boleh. Okey. Assalam, baru tengok ni, boleh ke mihun tukar kepada mi kuning atau kuitiau dan seumpama dengannya? Dia sedap pakai bihun lah sebab bihun dia kering. Bihun dia kering. Dia bukan macam bihun goreng biasa tu ya. Dia kalau mi kuning boleh, kalau kuitiau tak boleh lah rasanya. Bukan tak boleh lah, dia macam tak masuk. Tak masuk rempah dia tu ya. Kan, Rohani Ahmad, saya pun tak pernah. Saya baru dengar hari tu ada viewer request dan Kak Zaidah pun memang teringin nak riliskan menu tunggu, ni. Jadi saya tak masak ni. Jadi kita riliskan hari ini. Sebab mungkin ada yang tak tahu macam saya. Saya tak tahu. kewujudan bihun biryani ni. Dia famous di Singapore ya. Salam Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Bihun biryani selalu menjadi menu berbuka puasa masa kecil dulu. Mawar Merah kata. I see. Jadi bila nak dekat puasa ni sinonim lah dengan bihun biryani. Siapa yang biasa tu ya. Zubaidah Rashid, tak makan udang, akak boleh ganti sotong? Sotong agak berair. Boleh je lah. Tapi biasanya orang buat dengan ayam ni. Tapi hari ni Kak Zaidah. Biasanya dengan ayam. I see. Saya tukar sikit dengan udang lah. Kan, betul Nur Azimah. Saya pun baru tahu bihun biryani. Okey, dah boleh cuba di rumah ya. Siapa yang belum tahu dan belum tahu rasanya macam mana boleh masak dah ni. Okey. Kita nak kena kisar ni dulu. Kemudian kita akan letak minyaknya ni, kita biarkan ya. Kita letak sedikit minyak sapi. Sebab satu sudu makan macam tu lah. Minyak sapi ni kalau tak ada tak bangkit pula bau biryani ya. So kita nak letakkan sedikit minyak sapi. Kemudian kita perlu tumis bawang yang kita dah mayang. Bau dia Kak Zaidah sedapnya. Minyak sapi campur dengan bau udang ya. Dan bawang. Dan bawang. Mengancam bau dia Kak Zaidah. Mawar Merah kata sangat popular di Singapura dari tahun 60-an dah ada. Singapura yang pandai buat ni ya, yang Singaporean ya yang pandai makan ni. Biryani ni ya. Jamaliah, Abu Bakar tanya Kak Zaidah, diet ke nampak makin kurus? Macam itulah rasa-rasanya. Tapi dia punya diet tu, cheat day dia tu, almost every day cheat day. Okey, kita tunggu dia layu. Bawangnya layu. Aida Naimat tanya, kalau dengan ayam sama goreng macam udang ke Kak Zaidah? Kalau Kak Zaidah pun ayamnya pun Kak Zaidah goreng sebentar. Daging sesuai tak? Zainiyah Muhammad Saleh tanya. Boleh juga lah, tapi you kena rebus dulu dagingnya ya. Kalau tak nanti dia tak empuk. Tak sedap pula makan. Boleh-boleh Sis Yati Ahmad, sebentar lagi Team Simply Sugar akan postkan bahan-bahan buat masa ni. Bolehlah salin cara-caranya dulu. Sebentar lagi, kita ada masa, kita akan repeat balik bahan-bahan yang kita gunakan untuk menu hari ini. Okey, kita masukkan tomato. Right Rohaza Abbas. Right. Ramai juga kata something new eh. Salam dari Kelang. Hai orang Kelang. Sis Rohaza, besarnya udang tu terpesona kita. Tak pernah makan biryani udang ni. Something new to me. Right. Okay, yang kita dah kisar tadi kita masukkan. Ah,
Kairamian. Bihun Syah memang color kuning ke? Saya memang dia kuning, baru dia cantik. Kalau tak, dia mucat. Sebab kita tak ada cili besar, ya. Kalau perempuan tak letak warna kuning, nanti bihun dia tak menarik lah warnanya. Biasa kalau kita goreng bihun goreng tu kan, kita ada cili goreng, cili yang kita dah kisar. Tu yang kita nampak ada warna merah sikit. So, sekarang ni tak ada cili, kita pakai cili hijau aja. Jadi, seeloknya kita letak pewarna. Bukan pewarna kuning, sorry. Serbuk kunyit. Ya, ini kita tumis hingga dia garing. Ina Haji Ahmad kata, aduh, biskut makmur atas serat tu buat terliur. Haa, tu haa. Okey, ni sama ni produk kat Zaidah, ya. Kita ada sentai kita nak tunggu ni, kita dah terlanjur orang tanya tu kan. Ni kicap ni. Ni kicap ni kita, ya. Yang ini kita punya sambal crispy. Ada tepung goreng. Yang ini kita punya tepung goreng serbaguna. Kita ada juga biskut dekat sini. Biskut yang saya nak buat sikit, ya. Makmur. Ini kuih apa, ya? Cranberry. Namanya pun dah ada dekat sini. Ini kita punya Cadbury crunchy. Kita ada ini famous sangat ni. Ya, ini kita punya rempeyek. Rempeyek badam. Badam dan kuaci, ya. Ini murupu kita. Ini kita punya popiah sirup. Ya, ini pun sedap juga ni. Dan ini popiah nestem. Bahan-bahan apa produk-produk kita. Antara produk-produk Kak Zaidah tu di situ, ya. Kami mesti banyak lagi kita ada, ya. Kita dah dekat nak puasa ni untuk raya. Ini kita kena tumis dia hingga dia garing. Baru sedap. Okey, dia dah mula nak kering. Kita akan masukkan rempah biryani. Ya, rempah biryani kita. Kak Zaidah, sebab memang bahulu ni dah nak dekat setahun juga ni, dah nak puasa dah ni. Saya kalau dapat bahulu ni besok saya ngajar. Rosmina Ahmad kata, Assalamualaikum Puan Zaidah dan Bella, dah jumpa belum resepi bahulu ni? Dah nak puasa, nanti Raya boleh buat. Saya cuba, saya rasa dah upaya ni, saya tak boleh lari nak membongkar resepi saya, ya. Jadi bagi saya masa, sikit lagi, sikit lagi, okey? Saya tak ada masa pun nak duduk mencari saya punya resepi. Bila saya tak ada kerja, baru saya cari. Norizan Haris dah berpuluh tahun tak makan mihun biryani. Lupa dah. Lupa. Boleh masak sendiri dah ni kat rumah. Okey? Okey, kita masukkan ni. Kemudian kita masukkan tomato paste, tomato puri. Lebih kurang 3 sudu makan. Okey, Kairamian. Bihun tu bertukar berwarna kuning. Dicelurkan air yang ada. Dimasukkan serbuk kunyit bersama bay leaf ataupun daun salam dan pandan. Sedikit pandan, ya. Jadi kita letak satu sudu lebih sikit lah, ya. Tapi takkan masam sangat, tak sedap pula. Okey, ni saffron bersama dengan air mawar dan tu, Kak Zaidah masukkan terus. Semua sekali. Ya, saya dah masukkan saffron dan saya rendam dengan air mawar tadi. Bau dia Kak Zaidah. Bau biryani lah, ya. Dan kita baru letak garam. Suara putus-putus ni Hati Ahmad. Ya ke? Allahu Akbar. Harap bersabar, ya. Minta maaf. Tak tahu kenapa tu. Terputus-putus tu. Okey. Kita akan letak daun pudina dan daun ketumbar. Ketumbar. Fahrul Razi Baharim. Salam Chef dan Bella. Waalaikumsalam. Kalau nak pedaskan sikit, boleh ke? Bolehlah tambah cili apa tu? Cili hijau tu bagi lebih sikit. Right. Kita tunggu rempah biryani ni masak, ya. Dia akan mengeluarkan dia punya bau dan rasa ni kalau kita biarkan dia lenehkan lama sikit ni. Yuani Suri katanya, Chef, rezeki saya dapat tengok sebab saya masuk operation call 2 PM. Operasi apa tu? Semuanya berjalan dengan lancar, ya. Dipermudahkan segala urusan. Get well soon, ya.
Mihun biryani, wow, kena cuba ni. Yes, ha, memang patut cuba. Sebab kita tak pernah tahu kan sebelum ni, ada yang macam saya lah, yang ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang tak tahu ni bolehlah cuba macam mana ni rasanya. Bihun biryani. Okay, kita akan masukkan udang. Nur Azlina Alwi, masak untuk berapa orang ni? Kalau dekat-dekat leh tumpang sekaki. Gura-gura je. Salam usul dari Kuala Terengganu. Banyak. Hai orang ya, Kuala Terengganu. Sebab kita ada ramai juga kalau, studio ni. Jadi mungkin yang ini lebih kurang dalam 10 orang. 10 pack. Minggu lebih kurang lah ya. Ha? Pyrus tu brand apa? Pyrus? Faiza. Faiza. Kita pakai rempah Faiza, sis. Alhamdulillah, clear. Ida Sahmi kata, alhamdulillah. Jadi tu, ha, tengok Kak Zaidah. Hari ni buat bihun ataupun apa? Bukan ataupun ya, bihun. Bihun. Okay, ditambahkan sikit lagi minyak apa, minyak sapi tadi. Tadi macam ada kurang rasa minyak sapi ni ya. Kita bagi ini apa ni, udangnya masak betul. Lalu kita masukkan bihun. Minyak sapi dah lebih kurang 2. Kita dah masukkan lagi sedikit sebab dia kurang rasa minyak sapi. Ha, mana nak beli serbuk biryani? Ada di pasaran Amalina Maruf. Brand yang banyak. Kak Zaidah gunakan hari ni adalah brand Faiza ya. Brand yang ini. Faiza. Faiza. Pure quality biryani powder. Okay, yang ini eh Kak Zaidah pakai untuk hari ini. Dekat Instagram harapnya nampak ya. Okay. Okay, kita tunggu udang dia betul-betul masak. Sebab bila kita masukkan bihun dia, udang dia tu kena kita sekejap aja bila kita masukkan bihunnya ya. Kita kecilkan api dulu, saya masukkan bihun. Itu dia. Sekali Kak Zaidah dengan pandan dan bay leaf sekali, yang kita pandan bay leaf masukkan sekali. Right. Kak Zaidah, Pening Obat Tua tak ada outlet ke untuk dapatkan produk Kak Zaidah? Ruzia Ali, Jali, kita ada agen di sana. Boleh rasanya ada, boleh dapatkan butiran agen kami di sana. WhatsApp nombor admin sekarang ya di 011-1120-4733. Saya ulang lagi, nombor admin WhatsApp sekarang di 011-1120-4733. Nurdiana tengah tunggu anak keluar sekolah ni. Tengok Kak Zaidah masak, bunyi-bunyi perut saya. Kat sini macam susah kan nak dapat bihun biryani ni. Biasa kedai-kedai mamak yang ada ni ya. Kedai mamak, kedai Arab ya. Kedai mamak lah especially ada jual bihun macam ni. Kalau perempuan tak celur dia dengan warna kuning, dia kurang menarik. Kalau macam ni kan lawa ni ya, ada warna kuning-kuning sikit. Brandy kan ada macam warna kuning-kuning coklat. Dia lebih cantik lah. Tuan Tijah rama dah tak nampak. Betul lah, kita tengah masak menu bihun biryani. Adlina Aini, kita tengah buat biryani bihun ataupun bihun biryani eh. Rohani Muhammad, Bella nak tanya, boleh taruh cili padi hijau kan? Saya suka pedas. Saya dari Singapura. Ya, boleh. Jadi selera masing-masing lah ya. Jadi mungkin bila tengah blend tadi Kak Zaidah dengan cili hijau atau cili merah, boleh campur sedikit cili padi ya. Cuma jangan banyak sebab kita ada rempah ya. Cik Ida Nurhati tanya, Tairu tu brand apa, Chef? Saya pakai brand apa dia? Lactel rasa. Oh, Nestle. Nestle saja. Okay. Bella Nasi boleh masak untuk berbuka bulan Ramadan. Kan? Ya, Rubia Tahir. Boleh. Dah banyak dah menu ni. Nanti bulan puasa ada lagi. Kita akan hidangkan di siaran. Dengan menu-menu yang lain setiap hari. Okey, siap dah. Alhamdulillah. Sekejap saja Mari kita tengok dekat sikit rupa biryani bihun kita ataupun biryani. Itu dia. Patutnya
dia coklat-coklat. Ya, kalau kita tak letak warna kuning ataupun bihun kita tak ada warna, dia tak cantik. Sebab dia tak ada cili. Jadi dengan warna kekuningan daripada serbuk kunyit tu menarik apa orang panggil appetite. Selera. Dia ya, pembuka selera. Ya, sebab kita tak pakai cili merah. Ataupun cili itu, jadi dia tak cantik kalau kita tak letak warna pada mihun kita. Ah, Mawar Merah kata bihun biryani ni boleh dimakan dengan timun yang dicampur dengan sos tomato. Macam lauk biryani lah macam kita makan nasi biryani. Okay. Dia tak perlu kita tu sebab kita dah celur dulu bihunnya. Jadi tak perlu lama-lama. Zainal Muhammad Salih tanya, tak payah guna sayur-sayuran seperti sawi atau lain-lain. You jangan letak sawi semua ya. Kalau you letak sawi dah jadi sawi macam bihun goreng biasa. Sorry dia. Ya. Okay. Kalau boleh tak payahlah letak sawi ke letak apa ya. Selalu kalau kita goreng mihun kan kita letak sawi. Letak. Okay. Dia tak perlu ya. Dia kalau betul-betul bihun biryani ni dia tak ada tu, tak ada sayur. Okey. Ini je. Ya. Kita dah pakai daun ketumbar dengan daun apa tadi tu, daun ketumbar dan daun pudina. Alhamdulillah dah selesai dah resepi kita. Dah. Jadi rakan-rakan yang bertanya tentang produk Kak Zaida, bolehlah WhatsApp nombor admin yang dah saya pinkan daripada komen Ida Salmi. Thank you so much sis Ida Salmi. Okay, bolehlah WhatsApp sekarang ya. Baru tengok terpinga-pinga juga ni. Mi apa ya boleh goreng masa marhaban nanti. Ramla Abbas. Hari ni menu adalah bihun biryani. Okey, dah boleh tengok daripada awal dan boleh masak terus untuk event kejap lagi ya. Senang aja. Lepas biryani pun dah tak susah nak dapat ya. Ya. Yeah. Di pasar raya biasa-biasa pun ada banyak ya. Ada request lagi ni Kak Zaidah. Apa dia? Kak Jah. Salam Puan Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Boleh tak ajar bingka roti cara Puan Zaidah tanpa sosnya? Dan boleh tidak ajarkan sekali buat cara buat biskut velvet sekali lagi masa siaran di TV hari tu tidak jelas? Terima kasih. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah kita boleh cuba usahakan di situ ya. Okay. Bihun ala-ala Kak Zaidah. Betul. Sedap ni ya. Zawiyah Siti boleh. Boleh digunakan bersama ayam. Originally pun Kak Zaidah mention tadi. Ayam. Ayam ya. Isi ayam ataupun ayam you potong-potong lah. Rosiah Jali Kak Zaidah. Saya dah cuba buat tahu tulip tapi tak sempat ambil gambar licin. Ya ke? Lotus tu Tahu lotus juga? Tahu lotus. Tak sempat. Licin. Nora Hanun. Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Lama tak dapat tengoklah video lantai elok since last week. Sedapnya bihun biryani ya. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Nanti boleh cuba okay. Dan kita akan upload di YouTube dan boleh tonton di YouTube yang video yang jelas ya. Kan Siti Prado belum siap lagi. Dah nampak sedap tapi ni dah siap dah Kak Zaidah tengah hidang tu. Okey? Sedap ya. Dia macam dia lain sikit lah rasa daripada mihun yang kita selalu makan tu. Siti Prado kata hari ni masak nasi lemak pandan resepi Chef Zaidah. Sedap sangat. Terima kasih banyak-banyak Chef Zaidah share resepi. Alhamdulillah. Okey. Pernah makan sekali dulu-dulu. Terima kasih Kak Zaidah mengingatkan. Mima love Mima. Dah lupa ni yang sebenarnya. Tapi ada viewer kita minta itu hari. Saya macam kata, sedap ni. Dah lama saya tak masak ni. Kak Zaidah ada juga reminder untuk kita punya suggestion list. Sambal goreng pengantin. Alah Kak Zaidah. Okay, ni memang dah ada dalam suggestion list ya. Sis Ida Salmi, insyaAllah nanti kita cuba usahakan ya. Banyak ni, banyak yang list masih belum. Harapnya insyaAllah akan naik tak lama lagi. Akan bersiaran untuk menu-menu yang you all request. Kadang-kadang bila dia orang request, saya pun macam, kalau harapkan saya pun kadang-kadang tak terlupa juga tau. Banyak resipi yang saya terlupa ya. Jadi bila you remind macam gini, hai, you ingatkan saya. Saya tu rasa macam dah lama betul ni tak masak ni. Ya. So elok jugalah ya kalau some mungkin ada suggestion. Saya boleh timbangkan nanti kalau saya ada resepinya lah. Salam Puan Ambella. Alhamdulillah dapat idam-idamkan. Terima kasih. Hanya Allah saja yang murahkan rezeki Puan dan keluarga. Amin. Thank
QE mak. Oh. Zaidah, kita boleh tabur garam masala di atas kan untuk lebih boleh. Kick. Boleh. Zahra Abdul Aziz. Actually ni masakan Indian ya. Puan Zaidah boleh share resepi tak? Tengok sedap lah. Boleh. Sebentar lagi Team Simply Sugar akan postkan postings bersama resepi untuk menu hari ini. Full resepi, okay? Lila Via Puri pun baru masuk katanya ketinggalan lagi. It's okay, my dear. Kita save live ni boleh tonton daripada mula sebentar sahaja lagi. Okay? Alright, siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang produk-produk Kak Zaidah tu, yang di belakang tu, di sana tu, bolehlah WhatsApp sekarang nombor admin yang saya dah pinkan dari komen sis Ida Sami. WhatsApp sekarang di 011-1120-4733. Martina Malik kata, saya pernah makan dari kedai India. I see. Ini more to Indian ya, yeah? More to Indian style lah. Right. Okay, so jadi yang belum rasa macam saya ni, belum rasa, sebentar lagi baru saya nak rasa macam mana rasa dia. Tak pernah dengar, tak pernah rasa. Tak pernah dengar. Yuani Suri, chef jangan lupa roti mantau. Cuma Kak Zaidah agak susah sikit kalau nak mengajar yang perlu dinaik-naikkan dulu ni ya. Sebab kita masa kita, tapi saya cubalah nanti. Okay. Saya cuba. Alhamdulillah tu, ha, dah siap. Dah siap. Kita punya bihun biryani. Yum yum. Kita zoom in sikit. Macam ni lah rupanya bihun biryani. Perempuan tak payah letak sawi semua ya. Kalau you letak sawi dah jadi lain. Dia dah tak jadi macam biryani. Biryani tak ada lauk, tak ada sayur-sayur. Jadi dia akan jadi macam bihun goreng biasalah kalau letak sawi tu ya. Dah lari rasa dia. Hajah Rubidah Dawi. Salam. Boleh tak puan masak bingka embun? Bingka embun. Bingka embun tu, ha. Macam mana tu bingka embun tu? Bingka saya pun baru dengar tu. Bingka embun ni saya pernah belajar dulu. Tapi was long time ago, tahun 80-an ya saya belajar. Tetapi waktu saya belajar bingka ambon ni, kita guna, kalau saya cakap pun nanti perempuan aku takut nak makan. Saya belajar guna tuak. Tuak tahu tak? Todi. Kalau orang India dia panggil todi tu ya. Saya belajar menggunakan tuak. Tu resipi lama lah eh. Resipi lama. Cuma sekarang ni punya bingka ambon, dia orang sudah tukar kepada baking powder. Kan apa yeast. Resepi yang saya ada ialah saya menggunakan tuak. Jadi saya agak susah nak mengajar tu. Saya kena adjust dulu. Saya pernah tukar kepada air kelapa. Dia tak apa cantik ya. Waktu saya belajar gunakan tuak tu, bingka ambon saya tinggi-tinggi macam ni, cantik. Tapi dia pakai tuak. Tu yang masalah. Cuma sekarang ni mungkin ramai yang dah pandai buat menggunakan yeast ya. Tapi bau dia tak sama kalau you guna tuak. Tuak dia masam. Tu yang bingka ambon gunakan tuak dia sedap. Cuma saya tak boleh nak ngajar lah kalau pakai tuak tu ya. Sebab itu kalau bingka ambon ni, kalau you makan banyak, kepala you kadang-kadang pening. Kalau dulu-dululah, waktu saya beli bingka ambon dulu, kalau pergi ke Indonesia, saya mesti beli bingka ambon. Sebab dia lemak ya. Dia lemak dan masam. Lemak tu because of dia punya telur banyak ya. Cuma bila kita makan banyak, kita akan rasa pening. Rupanya dia pakai tuak. Tapi yang sekarang ni, mungkin dia dah tukar lah. Dia dah guna yeast ya. Tapi original rasa dia, memang rasa pakai tuak. Okay, so jadi empatnya Kak Zaidah kena usahakan untuk mengolah resepi. Sebab memang betul ya, saya belajar dulu tahun 80-an, saya memang pakai tuak. Jadi dia punya saram dia tu jadi cantik ya. Saram dia tu memang lawa. Tinggi-tinggi saramnya. Ya, cuma sekarang ni saya tukar kepada air kelapa ataupun saya cuma tak pernah tukar yeast lagi ya. InsyaAllah saya akan order ambil nanti tengok. Kalau ada saya insyaAllah saya boleh ajar. Right. Alhamdulillah okey. Ha, Husna Muhammad Syarif boleh makan dengan acar timun tak Puan Zaidah? Boleh. Boleh ni boleh makan dengan pasal dia bau rempah biryani. Dia kena lah kalau you makan dengan acar ke. Macam kita makan nasi biryani lah ya. Cuma ni bihun.
Nora Hanun, Kak Zada boleh ajar kunafa yang famous juga di Saudi. Ha, Nora Hanun kata kami di Jeddah selalu makan tapi tak tahu nak buat. Nanti Kak Zada cek lah tengok. Saya nama ni kadang-kadang bila saya pergi ke Oman, dia punya dessert pun boleh tahan juga. Tapi sebutan dia tu kadang-kadang kita tak perasan ya. InsyaAllah. Nanti saya cuba tengokkan. Ya, kalau ada, kalau senang, insyaAllah saya boleh. Saya boleh tunjukkan caranya lah ya. Okay. Tak pernah dengar, nampak sedap. Boleh cuba nanti. Thank you Kak Zaidah dan saya, Bella. You're most welcome Rehan. Kak Zaidah pernah lupa ni pasal bihun biryani ni. Until ada viewer kita last week. Dia minta ya. Supaya saya baru teringat. Ya Allah, dah lamanya saya tak makan ni. Itu yang saya, minggu ni saya macam tak sabar hari Senin saya nak masak ni. Alhamdulillah. Okay, tapi saya dah tukar ke udang ya. Dia sinonim biasanya orang nak letak ayam. Tapi saya tukar ke udang. Amila Umar kata bingkak Ambon. Baru beli tuari time pergi Batam. Popular kat Batam sana. Dia memang popular di Indonesia ya. Sebab memang itu dia orang punya kuih sebenarnya. Ya. Cuma mungkin sekarang ni Bel, dia orang guna yeast ya. Tapi rasa yeast dengan rasa tuak tak sama. Sudah tentulah sebab bahannya pun berbeza ya. Tu lagi sedap. Cuma kalau makan banyak tu boleh pening kat kepala lah. Ya, saya pun tak tahu sama ada sekarang ni dia masih guna tuak atau tidak ya. Tapi masa saya belajar tu memang kita pakai tuak. Ada juga ni suggestion yang lain. Nak puan boleh saya dapatkan resepi mi Betawi tak? Faridah Nordin. Nordin. Ni Betawi pula ya. InsyaAllah lah. Kan hampir keluar semua negara juga. Boleh. InsyaAllah. Kita masukkan dalam suggestion. Ni sedap ni puan. Depan muka saya ni sedapnya bau dia. Ya, dia sedap. Saya dah tak sabar lah tu. Cuma kalau puan-puan masak ni, janganlah tok sawi ya. Jangan tok sawi. Jangan taruh kucai, toge. Nanti dia dah lari pula ya. Rasa biryani tu. Biryani tu ya. Okay, alhamdulillah selesai dah menu kita hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi esok dengan menu yang lain. Panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah kita boleh berkongsi lagi dengan menu lain untuk esok. So untuk hari ini, mudah-mudahan viewer kita atau perempuan-perempuan sekalian ada juga. Kita nak jaga akan buka sebuah rezeki di Mekah. Amin. Ada kita punya viewer ya di sini ni, ya. Yang mendoakan saya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain. Ini puan-puan boleh cuba. Kalau nak cuba cepat, cuba hari ni. Janganlah tunggu puasa. Puasa lambat lagi ya. So cuba dulu. And then kalau serasi dengan selera suami dan anak-anak, dan boleh buat salah satu hidangan ya untuk berbuka nanti. Alright. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi esok. Bye. Okay, Assalamualaikum. Bye.